Alhamdulillah hari ini kita bikin konten bagaimana cara menurun genteng di atas besi baja ringan ya. Di sini ada anggotanya 4 orang. Coba Anda lihat dalam satu paket ini berapa menit saja mereka menurunkan genteng ini ya. Wah, hari ini majikan sangat bernafsu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, menurun di atas besi baja ringan ini ya. Dalam hitungan detik sudah habis satu paket ya. Dalam hitungan detik saja satu paket, bukan menit. Seperti itu. Ini pemain ganas-ganas semuanya ini. Hari ini orang yang menjadi majikannya ya. Nah, majikan hari ini dia. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat tengah hari kepada semua pekerja-pekerja yang bertugas pada hari ini. Naik genteng ya teman-teman. Lokasinya bypass Kuantan ya, bypass Kuantan. Dan salam sejahtera kepada semua ahli YouTuber pemula maupun YouTuber yang sudah besar channelnya ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke kontennya, jangan lupa juga ya teman-teman di-subscribe channel saya ya teman. Nah, dinyalakan juga tombol lonceng di bawah ini supaya teman-teman semua tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video baru ya teman-teman. Oke. Cek ya jus. Alhamdulillah hari ini kita bikin konten bagaimana cara menurun genteng di atas besi baja ringan ya. Di sini ada anggotanya 4 orang. Coba Anda lihat dalam satu paket ini berapa menit saja mereka menurunkan genteng ini ya. Wah, hari ini majikan sangat bernafsu ya. Seperti ini teman-teman ya, menurun di atas besi baja ringan ini ya. Dalam hitungan detik sudah habis satu paket ya. Dalam hitungan detik saja satu paket, bukan menit. Seperti itu. Ini pemain ganas-ganas semuanya ini. Hari ini orang yang menjadi majikannya ya. Nah, majikan hari ini dia. Oke, lanjut lagi, naik lagi ya. Sudah, kerennya sudah standby. Naik lagi. Kita lihat dari bawah saja ya. Mutar-mutar ya, bahaya, jaga keselamatan ya. Tali lamnya putar-putar ya, macam baling-baling helikopter. Masya Allah, kemana ini? Serupa baling-baling helikopter. Kita sorot dekat sedikit ya, biar muka bosnya senyum panjang ya, senyum lebar ya. Pendaratan. Nah, pendaratan yang pertama lagi ya, setelah pindah dari kedudukan asalnya tadi. Bermula hitungan detik ya. Lihat pemain import ini ya. Wah, sekali angkat berapa banyak itu. Masya Allah. Masya Allah, hitungan detik, betul-betul hitungan detik saja ya. Go. Hari ini saya bikin konten menurunkan genteng ya. Super cepat, super kilat ya. Dalam hitungan detik satu paket selesai diurus sama anak-anak muda ini ya.
Allah. Tidak rugi anak gadis yang memilih laki-laki ini calon suaminya ya. Tenaga kuda. Sangat kompak ya, sangat kompak. Tim yang solid, kompak ya. Ya, pelantarnya seperti itu aja, ringkas saja ya, tapi lumayan kuat ya. Oke. Nah, ini mungkin trip yang terakhir untuk rumah ya. Nanti setelah turun ini mungkin mobil keringnya pindah ke sebelah lagi ya. Nah, itu dia. Orang-orang muda punya pukulan ya. Tersangat cepat, tersangat cepat. Nanti saya akan lanjut lagi bikin konten menyusun genting di bawah sana ya. Sekarang kita syuting dari atas seperti apa mereka menyusun gentingnya di bawah sana ya. Ini pemainnya menambah gas baru ya. Memanjang nafas ya. Seperti itu ya, di bawah 3 orang. Ada satu tekongnya ya, komandan, komandan orang lama itu yang pakai boot kuning itu ya. Setiap isian itu 150 keping ya. Ini genting jenis monia. Nolak lah. Sampai hati kami ya. Gurau-gurau ya, masih gurau senda ya. Meskipun kerjanya banyak menguras tenaga, tapi masih sempat lagi bercanda-canda sama teman yang di atas ini ya. Sekarang krennya lagi setting di tempat baru ya, pindah di tempat baru ya. Ini kali mungkin sampai-sampai ke ujung sana. Lagi masuk lagi trip ini, lagi satu trip untuk rumah ini ya. Lihat orang yang bagi syarat tuh. Nah, yang bagi syarat itu sangat pintar ya. Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya. Semua kesilapan itu datang dari dia ya. Kalau dia biar sedikit kesilapan saja bisa runtuh ini kuda-kuda. Ini kuda-kuda diperbuat dari besi baja ringan ya teman-teman. Mari. Nah, sangat berhati-hati mulutnya ya. Seperti itu. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, berapa banyak satu kali angkat? Hitungan detik, hitungan detik. Oke, naik lagi. Mendarat lagi. Cuaca hari ini sangat redup ya, mendung sekali, hujan. Ini teman-teman ya, cerita kerja ini kalau hujan pun mesti terus, tidak ada break-breaknya ya. Biarpun hujan lebat mesti dinaik juga. Nah, seperti itu. Orang yang kode di atas sana ya.
Saksikan kepantasan dan kecepatan mereka nih. Coba. Anda sanggup bayar berapa kalau orang ini kerja dengan Anda ini ya? Masya Allah, itu orang angkatnya. Satu baris dua kali angkat aja ya teman. Wah, luar biasa. Jamunya ubi jaga teman-teman. Bos hari ini yang bertugas hari ini ya. Mukanya ceria ya. Muka atas senyum. Ini hari 15 blok masuk ya. Seperti ini. Orang muda dia bisa nyanyi ya. Kerja seperti ini bisa nyanyi-nyanyi juga. Coba lihat. Masya Allah. Hitungan detik saja sudah selesai ya. Masya Allah. Wah, wah, wah. Sangat mengharukan saya melihat. Ini pemain ini kalau ikut majikan lain, berapa majikan lain sanggup bayarnya ini satu hari ini? Jaga-jaga, keselamatan harus dijaga. Mutar ya teman-teman, tali lamnya bahaya ini. Pelantarnya seperti itu saja ya teman-teman. Sangat sederhana tapi kuat ya. Nah, seperti itu. Pemainnya super ganas, super ganas. Ini ada pemain import ini dari Timur Tengah nih. Pemain Timur Tengah, tenaganya tenaga kuda nih, kuat. Bujang namanya. Ini sampai mati pun namanya Bujang.